dan semoga depannya lebih berkembang. Aduh nang, guling. Hati-hati di jalan mas. Oke. Iya oke. Sama dipegangi mas. Awas. Ini nang jadi slep nanti. Oh iya. Ya sudah. Perjalanan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joyo Channel. Dalam kesempatan hari ini Joyo Channel sedang berada di rumah Mas Budi ya kawan-kawan. Mau mereview kegiatan Mas Budi dan terus ikuti perjalanan Joyo Channel. Ya, ini sudah nyampe rumah Mas Budi. Kok bawa rombong mas? Iya mas, ini ada pesanan mas. Alhamdulillah ada orderan mas. Dibawa kemana mas? Ini di daerah Ngerayun sini aja mas. Untuk apa ya mas? Ditaruh di taman itu mas. Kelinci mas. Oh pesanan anu, tempat wisata tuh mas? Iya bener mas. Tempat wisata baru untuk apa ya mas, ya biasa di taman itu, jadi ya oh iya, biar semakin memperindah suasana ya mas, terus pengunjungnya juga biar tambah senang mas. Banyak mas pesanan nih? Nah lumayan ya, sebenarnya banyak, cuman saya hanya bisa nyediain 15 ekor mas, karena kan masih kecil. Terus yang mana mas yang mau di anu itu? Ini mas yang sudah sapian, yang sekitar ini umur 2 bulanan kalau ini mas. Karena kan wow. Ini semua mas berarti? Iya semua, nanti 15 ekor mas. Wah. Iya kawan-kawan. Alhamdulillah Mas Budi dapat pesanan, buat pesanan ke daerah Tumpak Lego mas ya? Iya, daerah Taman wisata Tumpak Lego, Taman Tumpak Lego, wisata terbaru daerah Ngerayun itu. Ya semoga teman-teman bisa kunjungi untuk tamannya. Iya, di sana tempatnya sangat bagus dan cocok buat bersantai berkeluarga. Iya. Sangat gemuk-gemuk sekali. Berapa ekor ini mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ini mas. Enggak dikasih rumput mas? Iya, nanti mas kalau kita mau berangkat ya? Sudah, kita ini enggak muat mas, saya keluarkan aja. Terus ini pesannya lewat via WA atau sampai anu apa itu orangnya ke sini mas? Oh itu kebetulan ada dari temen gitu mas, dari temen, jadi dia itu mengelola suatu wisata gitu. Nah kebetulan punya temen di daerah sini mas, jadi oh yang orderkan ya? Oh yang orderkan, jadi ya lewat WA itu mas. Alhamdulillah ya mas, dapat borongan banyak ya mas. Kelincinya sehat-sehat mas. Alhamdulillah mas. Tapi yang satu itu kena korep mas. Oh nanti bisa saya sekalian sama nganter ini saya suntik mas. Oh iya. Nanti ngabari kalau mau ke rumah saya mas ya. Sudah berapa ekor ini mas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 mas. 11. Rencana 15 mas. Sebenarnya lebih dari itu, cuman saya kan masih ada ini, jadi saya kasih ini dulu mas. Yeah.
12 ini. 13 Bu. 13 Mas. Masih top 13. Terus yang duanya Mas, ambil yang sebelah mana Mas? Benar. 13 Mas. 13. Di belakang masih ada nanti saya. Baik, kurang 2. Lumayan pesanan. Setiap bulan ada pesanan Mas ya. Alhamdulillah Mas ya. Ya ini kawan-kawan, selain dijual ke pasar, alhamdulillah Mas Budi dapat pesanan lumayan banyak ini. Sampai 15 ekor ya. Buat ditempatkan di daerah Ngerayun sini aja. Di daerah tempat wisata terbaru Ngerayun namanya Tumpak Lego Mas ya. Iya, iya Mas, di daerah Tumpak Lego itu tempat wisata baru Mas. Tempatnya wah indah banget Mas, di pegunungan soalnya itu. Oh iya Mas. Nanti lumayan berat ini Mas. Iya Mas. Berapa ekor? Ini kalau besar semua udah aduh. Enggak kuat Mas ya? Enggak kuat Mas, pasti per ekornya ada yang 3 kilo, ada yang 4 kilo. Untuk yang ini tadi di berapa Mas? 13. Yo ini tambahannya ya kurang 2 itu Mas. Iya ya Mas, ini kok yang besar-besar Mas, agak besar ini. Ya kita kan ada sistem seperti bonus juga Mas. Oh enggak semuanya. Kita itu ya kalau beli banyak gitu ya terkadang kita kasih yang agak besar, jadi kan biar senang pembelinya Mas. Iya sama-sama. Berarti ini bervariasi Mas ya ukurannya. Variasi untuk ukurannya, ada yang 2,5 bulan, ada yang 1,5 bulan, dan ada yang 2 bulan. Jadi tapi itu sudah apa ya Mas, sudah pasti hidup kalau kita rawat Mas, karena kan sudah ideal untuk umur kelinci itu Mas. Untuk pemisahnya udah rumah yang besar seperti ini. Terus ini langsung diantar apa? Ya nanti kita nunggu sebentar yang ini Mas, soalnya mau diantar sama tetangga saya Mas. Oh mau ikut yang model ya, itu ya? Sama sekalian main ke tamannya Mas. Sekali-kali kita healing ya Mas. Giling Mas. Giling. Dengan 15 ekor siap meluncur ke tuannya ini. Semoga baik-baik saja dan tetap sehat di sana ya Mas. Dan semoga yang beli nanti iya, tambah lagi pesanannya ya. Iya Mas. Ya paling enggak kalau apa bulan depan sudah siap kirim ke sana lagi Mas. Siap Mas, karena ini kan udah ada yang melahirkan, udah ada yang proses mau sapi juga. Oh, yang mau sapi ada Mas? Ada, masih ada itu Mas, satu indukan itu. Semuanya juga sudah hamil Mas. Jadi ya alhamdulillah untuk kelinci itu cepat Mas pertumbuhannya asal kita telaten Mas. Oh iya iya. Ini enggak apa-apa Mas ya, campur jadi satu. Enggak apa-apa Mas, kalau ini campur enggak apa-apa, malah nanti kalau untuk anak anjing ini enggak apa-apa Mas. Mak kalau sudah dewasa biasanya kan berantem Mas ya. Terus nanti rencana ke sana naik sepeda atau apa mobil Mas? Ya diantar Mas, kayaknya naik mobil kayaknya. Oh. Cuman nanti kalau itu ya naik sepeda. Cuma dari rumah ke sana pakai sepeda Mas. Sudah mau berangkat Mas ya? Oh iya, ini disiapkan dulu Mas. Jadi kita lanjut
langsung. Perlu bantuan enggak, Mas? Ini kuat, Mas, insyaallah. Bismillah. Tolong pegang situ ya, Mas. Iya, iya. Apa? 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 Ini lo dia cicik, Dek. Dia cicik, Dek. Cicik. Harus ke lebih cepat, Mas. Perjalanan jauh, Mas. Iya. Cuman ini nanti di langsir, Mas. Oh, iya. Katanya kelincinya beranak, Mas. Iya, alhamdulillah, Mas. Tadi tak lihat ada yang beranak. Nanti sekalian sama disuntik, Mas, itu, Mas. Iya, yang korepan sama disuntik nanti, Mas. Langsung berangkat, Mas, ya ini. Sebentar, Mas, saya ambil baku dulu. Loh, nanti nggak beli rokok jadi aja, Mas. Ini tetap menjadi teman setia, Mas. Bukan karena uang, Mas. Kemarman, Mas. Ya? Iya. Itu juga enggak bikin kantong kering. Oke, ini kawan-kawan sudah siap meluncur. Dan semoga depannya lebih berkembang. Aduh, nang, guling. Maaf. Langsung berangkat, Mas, ya? Iya, Mas. Ayo, Mas. Iya, iya, iya. Semoga berhasil, Mas. Amin. Guling, Mas, kira-kira. Kalung guling ya, Mas. Kurang. Yo. Geser. Ya enggak apa-apa, Mas. Apa yang mau baik itu, Mas? Hati-hati di jalan, Mas. Oke. Okay. Iya, oke, okay, oke. Okay. Sama dipegangi, Mas. Awas, 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 awas. Ini nanti jadi slep nanti. Sudah perjalanan. Ya udah, kawan-kawan, terima kasih sudah mengikuti perjalanan Jawa Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.